Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian adik-adik? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini kita akan belajar doa ketika mau makan. Sebelum makan, kita disunahkan untuk membaca doa terlebih dahulu adik-adik, agar makanan yang kita makan dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita belajar bersama-sama ya. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wakina azabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rizki yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Adik-adik, mari kita ulangi membaca lagi ya. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wakina azabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rizki yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wakina azabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rizki yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wakina azabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rizki yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Adik-adik, mari kita ulangi membaca lagi ya. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wakina azabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rizki yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wakina azabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rizki yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Nah,
Jadi yang kita baca tadi adalah doa ketika kita mau makan ya adik-adik. Sekian adik-adik, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.